Pemirsa, tersangka pencabulan yang merupakan anak Kiai Jombang belum juga berhasil ditangkap, walau sudah 3 kali Kapolda Jawa Timur berganti. Ketua PWNU Jawa Timur meminta polisi untuk tidak ragu menangkap tersangka jika sudah memiliki bukti yang kuat. Tersangka kasus pencabulan santriwati di Jombang, Moh Subhi Azal Sani alias Mas Behi, hingga kini belum juga tertangkap. Padahal, pria yang akrab disapa Mas Behi ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2020. Bahkan, kasus ini berlarut-larut hingga 3 kali Kapolda Jawa Timur berganti. Belakangan, tersangka pencabulan santriwati itu diketahui berlindung di belakang ayahnya yang merupakan pengasuh pondok pesantren Sidikiyah Ploso Jombang. Terkait hal ini, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar meminta polisi untuk tidak ragu menangkap siapapun selama memiliki bukti yang kuat. Tindak aja sudah. Nah, perkara nanti setelah dinyatakan salah, lalu menjalani hukuman, terus karenanya orangnya begini sakit atau apa, dan terus ada pertimbangan kemanusiaan, namun kami-kami yang dari dia itu diajak bicara. Tapi intinya hukum jalan, baru setelah itu kita bicara masalah kemaslahatan. Sebelumnya polisi telah melakukan berbagai cara untuk menangkap tersangka pencabulan ini, diantaranya dengan menurunkan ratusan personel Brimob dan melakukan negosiasi dengan pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti. Namun, upaya Kapolres Jombang ini dimentahkan oleh pengasuh ponpes yang merupakan ayah tersangka. Kepada Kapolres Jombang, ayah tersangka meminta tidak menangkap anaknya karena sedang difitnah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.